surga Somba Opu atau rumah adat Somba Opu. Jadi ini terletak di wilayah Somba Opu ya, Kabupaten Goa, Kecamatan Somba Opu. Konon inilah rumah adat Baruga Somba Opu, berarti rumah adat Somba Opu. Kita ada di wilayah Benteng Somba Opu ya, ini wilayahnya. Saya belum lihat bentengnya, mungkin nanti saya kita cari tahu ya bentengnya di mana. Tapi yang jelas ini adalah saksi peninggalan sejarah di Makassar ya. Jadi ada dua benteng. Satu benteng Somba Opu di pesisir bagian selatan berbatasan dengan Kabupaten Goa. Karena ini dulu didirikan oleh Raja Goa ke-9. Ya, Kareng Matane Tumaparisi Kalona. Gitu. Satu lagi adalah benteng Fort Rotterdam yang di dekat Pantai Losari di bagian utara ya. Nanti kita akan ke sana. Jadi inilah saksi bahwa rakyat daerah Makassar sini melawan penjajah. Inilah saksi sejarah, walaupun sekarang hanya tinggal sejarah dan tidak dikelola dengan baik ya, tinggal kenangan. Semoga pemerintah setempat memperbaikinya menjadi destinasi dengan historis yang sangat tinggi. Benteng Somba Opu. Baruga Somba Opu. Jadi inilah Benteng Somba Opunya ya. Benteng Somba Opu. Terletak di Kecamatan Somba Opu, Kelurahan Sapiria, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Jadi ini sudah ada di Kabupaten Goa, perbatasan dengan Makassar. Ini kita lihat bentengnya. Ini. Benteng Somba Opu ya. Ini. Jadi gimana mereka mungkin... Setelah 200 meter, belok kiri. Yang jelas inilah bukti sejarah fakta saat mereka melawan penjajah Belanda di abad ke-16. Didirikan pada 1500 sekian lah. Inilah Benteng Somba Opu. Benteng Somba Opu.